manusia yang ada di bumi. Kamulah cinta sejati. Dengan tidak lagi ingatan saya, kamu akan jadi ketua rumah tangga kamu. Oke, di sebelah ini akan sandarkan hidupnya pada rumah tangga yang kamu bina. Baik buruk dia buat, kamu yang tanggung. Sebab itu ingatan saya awal-awal, bawa diri sendiri, bimbinglah pasangan. Sentiasa berpegang teguh dengan ajaran agama kita Islam. Mudah-mudahan hidup kita, hidup rumah tangga itu dalam keadaan rahmat Allah, selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Tunjukkan semua rasa mewarnai duniaku, takkan pernah ku keliru. Kau diutus Tuhan untuk temani hidupku. Dikala hati ini rapuh, hadirmu sembuhkan lukaku. Kau hapus salahku dengan senyummu. Ku percaya kamu, kaulah cinta terakhirku. Suami sandaran hidup rumah tangga kamu. Baik buruk kamu buat, dia tanggung. Letakkanlah ketaatan pada suami. Selama kita hidup sendiri, taat kita pada ibu bapa. Tetapi bila kita sudah bersuami, ketaatan itu kamu letak pada suami, karena dia tanggung kamu, baik buruk kamu. Sebab itu Nabi kata, suami ini pintu syurga bagi seorang anak bernama istri. Muhammad Amirul bin Sanan. Saya. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakim bima'ruf au tasrihim bi ihsan. Saya nikahkan dan saya kahwinkan engkau dengan Emma Safwana binti Sahirin yang telah berwakil oleh walinya kepadaku dengan mas kahwin 100 ringgit tunai. Saya terima nikah Emma Safwana binti Sahirin dengan mas kawin sebanyak 100 ringgit tunai. Kaulah jawaban doaku.